doesn't have time to be hurt. Oh, he really doesn't. You got to try to find one shot. Not give one shot, or not take one shot, but he has to give one shot. Bentrokan berbalut balas dendam sudah pasti ditentukan jadwal dan tempatnya, yaitu antara Anthony Joshua versus Alexander Usyk, sang juara kelas berat yang tak terkalahkan. Setelah sekian lama rencana rematch atau pertarungan ulang mereka didengungkan, baru beberapa hari kemarin akhirnya diputuskan tentang kepastian duel itu. Saat konferensi pers mereka kemarin, terlihat kedua petarung sama-sama saling bertatap muka dan mengintimidasi lawan, seakan mereka sudah saling mengalahkan. Dan itu terlihat saat Joshua memandangi Usyk cukup lama, bahkan beberapa kali pembawa acara mengatakan untuk melihat ke media. Namun kedua petarung seakan ingin membalaskan dendam di situ, terutama Anthony Joshua. Hal ini sangat berbeda suasananya dengan pertemuan duel mereka pertama kali, yang terlihat cukup akrab dan hangat, akan tetapi kali ini justru sebaliknya. Joshua mempunyai rekor 24 menang 2 kalah dengan 22 kemenangan KO, seakan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Usyk dan mengambil gelarnya kembali. Namun mungkin dia lupa bahwa Alexander Usyk yang dari 19 kemenangan tidak pernah terkalahkan, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Alexander Usyk selama ini telah terlibat perang di negaranya dari invasi Rusia, dan di situ mungkin dia melihat hal yang lebih kejam daripada yang ia lihat dan ia alami di atas ring. Saat ini dia seakan seperti singa lapar yang melihat mangsanya. Lihat saja saat Alexander Usyk menatap Joshua cukup lama, bahkan Joshua seakan kalah dalam tatapan intimidasi itu. Alexander Usyk versus Anthony Joshua. Pertarungan rematch mereka ini akan digelar di Jeddah, Arab Saudi pada 20 Agustus mendatang sebagai tempat yang telah disepakati oleh mereka dan promotornya. Jika melihat dari pertarungan dan pengalaman, memang Anthony Joshua tetap diunggulkan. Akan tetapi Alexander Usyk juga seorang fighter sejati. Pergerakan dan footworknya sangat lincah, berbeda dengan Joshua yang terlihat berat dalam melangkah. Usyk mempunyai daya gempur yang cukup baik, berikut juga hit and run-nya, sementara Joshua hanya mengandalkan kekuatan pukulan. Seperti kita ketahui dalam tinju, keterampilan merupakan syarat mutlak jika ingin menguasai arena pertarungan di samping kekuatan pukulan. AJ harus mengubah strateginya dan jangan mengulanginya seperti pertarungan pertama mereka beberapa waktu yang lalu. Ini adalah kesempatan bagi Anthony Joshua untuk membalaskan dendam sekaligus menjadi juara dunia ketiga kalinya. Sementara bagi Alexander Usyk, ia hanya harus menyempurnakan apa yang telah ia perbuat sebelumnya, sekaligus mempertahankan gelar yang telah ia genggam sebagai pemegang gelar juara dunia kelas berat IBF, WBA, dan WBO. Publik tinju tentu akan memberikan kredit lebih jika seorang Alexander Usyk mampu mempertahankan dan mengalahkan Anthony Joshua, apalagi dia memberikan kemenangan KO, karena Alexander Usyk saat ini identik dengan tentara yang baru saja keluar dari zona perangnya. Naik di atas ring seakan memberikan dia nafas untuk membantai siapapun yang mengancamnya, terlebih warisan tinju yang selama ini menjadi kebanggaannya. Sangat menarik memang pertandingan ulang antara Alexander Usyk versus Anthony Joshua yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang. Kita sangat yakin bahwa kedua petarung sama-sama menginginkan kemenangan dan gelar juara dunia. Di atas ring, siapapun bisa menang. Kita tunggu saja.